Agnes mau undang makan kedua siswa SMPN 1 Ciawi yang jago berdansa. Kesia Aditya P. dan Devina Anindita, yang merupakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral setelah video mereka berdansa di sekolah menjadi perhatian warganet. Mereka sempat dicibir bahwa sudah terpengaruh budaya asing yang dapat merusak generasi muda Muslim. SMP Negeri 1 Ciawi memberi klarifikasi bahwa keduanya merupakan atlet cabang olahraga dan sport yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022. Belakangan, penyanyi Agnes Monica memberikan dukungan kepada kedua siswa tersebut. Lewat akun Instagramnya @agnesmo, Agnes menyebut sekolah harus bangga memiliki atlet seperti Kesia dan Devina. "So please support them always," kata Agnes. Agnes juga mengirim direct message lewat Instagram ke Kesia. Dia mengungkapkan rasa bangganya dan ingin bertemu dengan Kesia dan Devina. Hal itu terekam dalam Instagram story yang diunggah oleh Kesia lewat akun Instagramnya @kesiaditya pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. "Dek, nomor kamu berapa? Ketemu kakak ya, kakak mau undang kamu ke restoran kakak," tulis Agnes. Agnes juga mengatakan agar Kesia tak patah semangat sekalipun ada cibiran dari netizen. Dia meminta agar Kesia terus berprestasi. "Jangan sedih ya dek, justru generasi yang kayak kamu yang harusnya diangkat. Prestasi tanpa sensasi," ujar Agnes. Kesia pun merasa terkejut karena mendapat pesan dan dukungan dari Agnes Monica. Dia pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya. Adapun sebelumnya di media sosial beredar potongan video pasangan siswa-siswi berdansa di sekolah disaksikan siswa-siswi lainnya. Dalam video itu, pasangan siswa dan siswi tersebut unjuk kebolehan berdansa dengan gerakan energetik. Mereka tampil di halaman sekolah. Sejumlah komentar mengapresiasi dansa itu, sedangkan ada pula yang mencibir bahwa dansa merusak generasi muda.